Jika anda datang ke Lawas Sarawak, jangan lupa berkunjung di AR Kitchen untuk menjamu selera. Di AR Kitchen menyajikan pelbagai menu dan hidangan yang menyelerakan untuk sarapan pagi atau makan tengah hari. Pasti anda merasa puas hati. Dengan kedudukannya di tengah bandar Lawas dengan suasana kedai yang amat selesa, berekon dan fresh air, ia menggamit pengunjung dan menjadi tumpuan netizen yang ingin menikmati hidangan yang enak dengan harga yang sangat berpatutan. Kami tertarik dengan rasa mi kolok yang sangat enak, gabungan Sarawak Brunei yang dibuat oleh chef yang mahir dengan cita rasa Sarawak dan Brunei. Inilah cara penyediaan mi kolok. Mi kolok daging dan mi kolok ayam. Mi direbus, dicampurkan dengan daging atau ayam. Digaul dengan ramuannya, walaupun nampak simple, tapi sangat sedap. Kepada yang belum pernah merasa mi kolok, datanglah ke AR Kitchen. Manakala nasi lalapan dengan saiz ayamnya yang besar, anda boleh memilih sambal merah atau sambal hijau atau kedua-duanya sekali. Manakala nasi ayam dengan rasanya berbeza di tempat lain adalah salah satu menu makanan tengah hari yang menyelerakan. Makanan yang sederhana seperti ini sangat diminati oleh pelanggan kerana rasanya sedap dan harganya berpatutan. Selalu makan sini? Selesai. Macam mana menu? Okey? Okey. Sedap lah? Sedap. Menu makanan okey? Okey. Saya dah 2 kali datang. 2 kali datang. Sedap lah? Area datang penuh. Penuh? Okey. Sekarang ada peluang sikit lah. Ada peluang. Okey. Dek, sedap. Kita makan apa, Dek? Miso. Nyaman? Nyaman. Nyaman, sedap lah? AR Kitchen dibuka setelah kerajaan membuka sektor ekonomi akibat pandemik COVID-19. Walaupun masih terikat dengan SOP yang sangat ketat, AR Kitchen tampil dengan imejnya yang tersendiri. Kedai kami bernama AR Kitchen. Dengan adanya pembangunan di Lawas sekarang, dia merancangkan lagi keadaan ekonomi yang ada di Lawas. Ini adalah peluang untuk kami membuka kedai kami. Dan menu tarikan kami di sini yang selalu orang itu nasi ayam, nasi lalapan ayam, mi kolok, mi goreng, dan mi Jawa dan laksa Sarawak. Alhamdulillah, setakat ini pelanggan tempatan yang banyak memberi sokongan lah kepada kami. Ada juga yang dari luar, dari Sabah, dari Miri, Kuching, ada juga. Jadi saya berterima kasih lah kepada yang sudah datang. Sebagai strategi menarik pelanggan atau mempromosi kedai makannya, AR Kitchen menawarkan cabutan bertuah sempena pembukaannya kepada pelanggan yang berbelanja makan di sini dan menawarkan hadiah yang menarik. Tatkala musim pilihan raya negeri Sarawak ini, AR Kitchen menjadi tumpuan pelanggan pagi dan petang. Okay, hidup. AR Kitchen menunggu kedatangan anda. AR Kitchen melayu.